Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Sani bin Ahmad. So, hari ini kita teruskan lagi dengan siri unboxing kita. Okay, kita akan buat unboxing untuk Beyblade volume 12, random booster volume 12. Sebelum ni kita dah buat volume 16. Ini patah balik ke volume 12. Sepatutnya 12 dulu baru 16 kan. Tapi saya tak perasan yang saya ada volume 12. Ingat dah habis bagi kat orang. Bila cek-cek balik, ada 12. So tak apalah, kita akan buat unboxing random booster volume 12 ni. Dan kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Saya dapat yang mana satu. So sebelum kita buka, okay, dia punya rare dia. Okay, rare adalah Dead Hades. Okay, ini adalah sama macam yang saya bagi giveaway sebelum ni dekat Techi Manager. Okay, Techi Manager dia dapat random booster volume 12. So, sama macam ni lah. Cuma mungkin isi dia berbeza lah. Okay, saya harap boleh dapat Dead Hades. Ataupun satu lagi kegemaran saya ialah Hell Salamander. Hell Salamander yang berwarna gold kat sini. So harap-harap boleh dapat lah. So jom kita buka dan kita tengok apa yang ada dalam random booster volume 12 ni. Jom. Okay, jadi ini kotak dia. Okay, dia ada 8 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, yang atas ni di bahagian yang atas kali ni berwarna kekuningan ni adalah Shelter Regulus. Okey, Bomb Destroy 8 dash Bomb Destroy. Okey, ini Hell Salamander Gravity Yielding. Ini saya memang sukalah, walaupun dia bukan orang kata rare, tapi saya sukalah. Memang tak tahulah kenapa saya masih suka Hell Salamander. Okey, ini adalah Deep Chaos Zero Turn Extend. Alright. Ini adalah Archie Hercules, sama macam yang sebelum ni. Okey, tapi yang tu limited edition. Jadi ini Archie Hercules Heavy Friction, Heavy Friction. Yang macam kompas ni, ini adalah Twin Nemesis. Okey, one dash hit wages tu yang makan tu kan. Alright, ini apa nama ni? Tak ingat. Ini adalah Beat Kukulkan. Ya ke? Dah bunyi macam Bangladesh lah ni. Okay, mungkin lah. You all boleh check balik. Saya pun tak pasti, sebab saya pun tak biasa lagi tengok dan pegang Beyblade ni. So memang bila nak sebut tu memang tergeliat sikit lah lidah dia. Okay, ini Maximum Garuda. Okay, Seven Leaf Sword. Dan ini yang rarenya, ini adalah Dead Hades. Okay, Dead Hades 11 turn Zipiar. Tak tahulah. Ini pun saya tak tahu juga apa dia punya panjang belakang tu. Nak kena check balik dia punya pronunciation dia tu, sama ada betul atau tak. Yang pastinya dia adalah Dead Hades. Okay, jom kita buka. Okay. Alright. Okay, by the way, Beyblade ni adalah original Takara Tomy. Okay, version Korea. Okay, so ini bendanya. Ini adalah stiker dan juga buku panduan. So kalau buka ni nampak stiker, terus tahu Beyblade apa yang kita akan dapat. Tapi tak nak buka lah, sebab selalunya saya akan simpan dia punya stiker tu. Alright. So kita mulakan dengan dia punya driver. Okay, ataupun performance tips. Berwarna hijau. Okay. Berwarna hijau. Alright. Kalau tengok kat sini yang hijau ni, yang ni kot. Apalah, kita buka lagi. So kita pergi dekat dia punya core disc. Okay, core disc dia.
Nombor berapa? Kodis dia adalah nombor 8. So, nombor 8 eh. Nombor 8. Tak tahu lagi. Oh, tahu dah. Tahu dah. Okay, mungkin Shelter Regulus. Okay, tapi tak apalah. Kita buka dia punya, ini rasanya dia punya frame. Okay. Alright. Dah masuk ni. Okay. Dan yang terakhir, dia punya layer eh. Layer utama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat warna plastik warna biru. Dan betul lah tekaan saya. Okay, kita dapat Shelter Regulus 8-Dash Bomb Destroy. Okay, inilah rupa dia. Alright. So, jadi inilah bendanya. Okay, ini merupakan saya punya first Shelter Regulus 8 Bomb punya Beyblade. So ini adalah yang pertama. So daripada appearance dia, yang pertama layer ni kita dapat tengok eh bentuk dia. Okey, dia ada gabungan dua eh. Dua komponen plastik. Okey, yang di screw dengan empat screw eh. Okey, ada kombinasi warna merah, warna putih di sini dan warna kuning. Okey, boleh ditambah stiker kalau nak lah. Okey, build quality sangat berkualiti. Okey, sangat berkualiti. Okey, dia ada hujung tip. Okey, hujung tip ni dapat membantu dari segi attack. Okey, dia dinamakan sebagai Regulus R3 eh, Regulus R3. So dia ada, dia memberi kelebihan dari segi attack mode dan defend mode lah. Okey, attack mode dan defend mode. So ini adalah force disc 8-dash. Okey, agak berat juga. Dan ini adalah frame. Okey, frame ni dikatakan yang paling tebal dan paling berat lah setakat ni. Okey, paling berat dan paling tebal. Dan manakala ini adalah performance tips yang dinamakan sebagai destroy. Dia ada plate yang berbuta. Okey, dan dia boleh create movement lebih kurang macam Jaggi ya. Okey, kalau ingat dulu saya pernah buat unboxing mengenai apa ni, performance tips yang bernama Destroy ni eh. Okey, yang bernama Destroy ni. Okey, dia mempunyai kelemahan lah, iaitu dari segi stamina. Alright. Alright, jom kita cuba pasang. Okey. Kita pasang kodis dengan frame dulu. Alright. Dan kita ambil yang ni. Okey. Pasangkan di layer. Okey. Pusing ke kanan ni, pusing ke kanan. Jadi inilah kombinasi dia. Okey, boleh tengok. Okey. Memang menarik lah. Kalau letak stiker lagi cantik, cuma saya tak berminat saja untuk letak stiker. Okey. Kita akan cuba test battle dengan saya punya Beyblade kegemaran, iaitu Hell Salamander. Kita akan cuba tengok macam mana. Alright. Alright, jadi itulah tadi kita dah test Shelter Regulus. Okay, Shelter Regulus bertemu dengan Hell Salamander. Okay, memperlihatkan keputusannya 3-0. So, salut kepada Shelter Regulus.
kerana berjaya memenangi 3-0 direct, eh tak ada, tak ada 2-1 ke apa, memang terus hat-trick 3-0. So nampaknya Celtic Regulus berjaya mencuri hati saya. Okey, walaupun desainnya kalau dibandingkan dengan Hell Salamander, saya lebih suka pada design Hell Salamander, tapi lagi dari segi performance nampaknya Celtic Regulus lebih tahan lasak dan lebih kuat berbanding dengan Hell Salamander. Okey, jadi itu saja review untuk unboxing random booster 12. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri video yang akan datang. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.